Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni Amru berseorangan lagi sekali di White TV. So pagi ni 28 Julai 2020 bersama dengan 7 Zulhijjah 1441 Hijrah. Suasana White TV hari ni adalah setiap hari dari jam 10 pagi sehingga jam 11 pagi. Suasana dia lain sikit. Kita buat di luar. Kita mau tengok. Mungkin satu sebab sendiri. Lepas tu rasa macam mau rasa sendiri suasana di luar. So kalau tengok pada topik yang kami mau cerita ni hari ataupun apa yang kita mau sentuh, kita mau tengok persiapan raya haji orang Sandakan. Sebab kita dah sempat meraihkan hari raya Aidilfitri sebelum ni disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sekarang ni kita sudah masuk ke fasa pemulihan dan kita dibenarkan untuk menunaikan Hari Raya Aidil Adha atau Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji. Okay, right. So, follower YTV, terima kasih. Kalau kamu sentiasa menunggu live kami setiap hari macam pagi ni dan semalam, sebenarnya kami akan ada isi ataupun topik yang kami akan ceritakan setiap hari berkenaan YTV sendiri, berkenaan dengan platform cetak kami Semarang Niaga, berkenaan dengan kami sendiri sebagai skuad anti dada. Kempen kena teruskan, tak boleh berhenti. Itu pun nama dia, kempen. Lepas tu kami akan sentuh apa cerita yang orang selalu kongsikan tentang Sandakan. Sebab kita mau tahu kan, kita tidak ada satu platform rasmi di Sandakan yang bercerita tentang apa aktiviti ataupun isu mungkin yang berlaku di Sandakan ataupun apa sajalah kan yang ada di Sandakan. Memang tiada satu pun platform yang rasmi bercerita tentang hal tu. Kalau setakat page ataupun halaman Facebook yang bercerita pasal begini, dia kongsi dalam bentuk apa gambar ataupun image dengan teks apa semua tu, itu biasa. Tapi yang maksud kami ni, yang YTV buat ni sendiri, memang tidak ada di Sandakan. Dan kami mau cetuskan satu suasana baru di Sandakan supaya kamu boleh ikuti perjalanan ataupun cerita-cerita tentang Sandakan melalui platform Facebook. Jadi YTV hari ni berlatar belakangkan Bataras, dulu Giant, di IJM, di Taman Ting. Inilah dia Taman Ting, dan ini salah satu parking lot betul-betul di blok apa ini, Hotel Ting, Hotel Bandar Ting, Hotel Ting lah kan, yang apa orang bilang lapang, luas, dan di sinilah ada studio YTV. Ini betul 6, betul-betul bersebelahan dengan ni. So hari ni kami mau tinjau persiapan raya orang-orang Sandakan. Sambil tu kita mau tengok di bus stop ada orangkah, di bus stop sebelah sana ada orangkah. Ini laluan mau pergi bandar, ini laluan pergi darat. Okey, kita mau tinjau macam mana. Mungkin ada komen-komen daripada orang Sandakan. Diorang memang sudah buat persiapan ataupun macam sama sejak kan. Jadi kita mau tahulah. Kalau tidak, macam tiada bah feel-feel raya begitu kan. Kita mau biarlah kita tidak berkesempatan meraihkan hari raya di Aidilfitri, tapi kita mau peluang untuk meraihkan hari raya haji itu digunakan sepenuhnya. Dan paling penting sebenarnya menghayati makna korban. Itu yang paling penting. Bukan sejak meraihkan, tetapi kita mau menghayati makna korban. Sambil-sambil kita berjalan, kita sudah tunjuk view sedikit. Kita mau turun tangga, kita tengok di di kawasan bus stop. Hi brother, assalamualaikum. Ya? Apa kabar? Lebih kurang begitu. Apa channel? White TV. Sekarang tengah live di Facebook. White TV. White TV. WITV. Oh, White TV. Okay. Boleh tengok live sekarang, bang. Follow kami, bang. Terima kasih. Alright, thank you. Okay, thank you support. Orang Sandakan memang sangat supportif, menyokong apa yang kami buat. Kami rasa lebih semangat kalau ada warga Sandakan yang sentiasa ingin tahu, dan kita mau memang Sandakan ni up to date, sentiasa tahu perkembangan semasa, dan lebih best kalau kita kongsikan dia melalui platform yang begini, kan? So jom. Kami bertiga, dan di belakang tu seperti biasa ada si Cedak, ada si Asdar. Kalau penat Dar, si pegang siku tu. Okay, jom kita turun di bawah, kita tanya sendiri pengguna pengangkutan awam.
Sebab kita mau, kita tidak mau kita bercerita tentang raya tetapi kita langgar SOP. Inilah pemandangan dia. Jom. Okey. Kalau tengok di sebelah tu ada dua brother macam pakai baju-baju Melayu begitu. Kita mau tanya dia orang macam mana. Mungkin student tu. Okey, jom kita melintas. Okey, Bataras, kita tahu di sini memang sangat sesak. Kita mau sentiasa menjaga keselamatan. Sentiasa menjaga keselamatan. Kita pastikan laluan selamat baru kita melintas. Tapi di sana ada banyak mangsa yang kita akan tanya berkenaan dengan persiapan raya haji. Jom, ada sudah bas datang. Kita mau try tanya dorang. Basan datang. Belinda, subhan. Okey, jom kita tanya dorang. Signboard yang sudah sekian lama dipasang tetapi tetap memberi mesej yang jelas, jangan letak beg di tempat duduk penumpang. Oh, itu kalau naik bas sudah lah kan. Kita tanya adik ni dulu. Assalamualaikum. Nampak baju uniform macam memang belajar lagi kan? Darjo. Tingkatan berapa? 6. Oh, form 6. Betul tak? Oh, form 6 di sekolah mana? Elobes. Okey, yang ini ke? Form 6. Serius sebelah kamu? Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, member sebelah confused lah. Kau ini form 6 ke berapa? Okey, okey. Dek, kami daripada YTV. Okey, YTV kita bilang satu platform ataupun channel disandarkan yang sebenarnya sebelum ni belum ada lagi. Yang kalau kamu tengok kan, ada orang buat live, ada orang buat mungkin video rakaman apa semua. Yang boleh datang terus kepada orang menggunakan yang ada di pasport begini, mungkin di dalam pasar raya tu lah. So, kami satu-satunya channel disandarkan yang buat benda ni. Kalau kamu punya komen sendiri, memang okey ke kalau ada orang buat begini? Positif? Positif, okey. Jawapan okey. Okey, kami mau tahu macam mana dek, persiapan raya kamu okey ke? Persiapan raya. Setakat ni kan kami sekarang tengah dalam sambung belajar. Jadi persiapan raya itu mungkin ada terganggu sikit lah sebab ada dalam kestabilan ekonomi dah berapa juga dalam keluarga kami. Jadi bolehlah, boleh lah. Okay lah. Ada cuti juga nanti hari raya? Cuti ada. Ada juga. So sekarang masih sekolah. Tinggal di mana dek? 12. Banyak betul kita tanya. Nama siapa? Nama Muhammad Khairul Fitri. Panggil apa? Khairul? Ya, okey. Okey, panggil Khairul. Okey, Khairul. Dia bilang tadi tu memang ada persiapan. Tapi diorang tahu kita semua yang akan memang terkesan dengan PKP. Jadi pendapatan, kurang berpendapatan apa semua kan. Dan kamu sekolah. Hari ini, apa sekolah sampai hari apa? Cuti. Bila start cuti? Cuti minggu depan. Minggu depan? Hari minggu ni raya minggu ni ya, maksudnya minggu ni. Ujung minggu lah. Ujung minggu start cuti. Sebab raya je hari Jumaat ni. Ya. Yeah. Maksudnya Jumaat tu start cuti. Oh, sudah. Start cuti sudah. Okey, itu Khairul bilang. Kawan siapa nama? Hendrian. Henry? Hendrian. Hendrian. Hendrian orang mana pula? Orang Seguntur. Seguntur. Okey, betul 11, betul 12. Yeah. Okey, dekat. Jadi macam mana persiapan raya? Memang ada buat juga ke ataupun ada. Sama? Memang ada. Buat sedana sajalah. Mau persiapan untuk ke sekolah lagi. Oh, okey. Okay. Banyak kurang lah. Banyak lagi. Okey, dapat. Tapi memang ada buat persiapan lah raya ni. Sebab raya Haji Fitri hari tu kita dah dapat sambut bang kan? Ya. Okay, so thank you Khairul dan thank you Adrian. Okay, thank you kerana sokong. Dan jangan lupa, kamu ada handphone, kamu kena tengok YTV. Okay, kena type YTV. Kamu tengok live kamu dan kamu kena. Kamu baru saya dapat YouTube kamu dua. Thank you dan jangan lupa follow. Di sini dah, sini dah. Macam, anda dah sudah. Mana dia? Mana si anu brother turun sudah dia. Mangsa tu sudah melarikan diri. Bukan apa. Jadi okey, ada sedikit tinjauan daripada bus stop ini. Adik dua orang tu memang mengakuilah dia orang memang buat persiapan hari raya. So saya boleh gambarkan sedikit, kalau pelajar sekolah pun ada persiapan hari raya.
sudah pasti orang yang bekerja ada persiapan untuk raya. Dan cuti pula, kalau yang saya dimaklumkan, cuti umum bermula pada hari Khamis ini, 30 hari bulan. Hari ini 28, besok 29, Rabu, hari Khamis. Lagi 2 hari untuk dorang cuti. Jadi macam adik ni pun dorang ada daripada Batu 12 dan Seguntur. Sekejap lagi dorang tunggu bas. Katanya itu mau balik gitu kan. Itu sekolah dorang di mana tadi? Elopura. Oh, dorang di sekolah Elopura. Oh, aku dengar macam lain sekolah dia tadi. Elobes. Oh, disebut begitu. Okay, alright. Sorry. Okay, Ram. Dar, kita cuba apa nama tinjau sendiri di dalam Bataras tu. Harap-harap kita dibenarkan, bang, kan? Sebab kita mau tengok, mungkin ada orang yang buat persiapan jual-jual, kan? Jual baju raya mungkin di dalam tu. Ataupun ada mut-mut raya mungkin yang membeli di dalam ke. Ataupun ada orang tengah keluarkan duit untuk persiapan hari raya. Ada mesin ATM di dalam. Tapi yang pasti, pematuhan SOP di dalam pasar raya. Tinggal kita lihat. Okay. Sambil-sambil kan kita berjalan, kita mau ceritakan juga macam mana mungkin persiapan orang lain lah kan. Ini hari raya PKP. Okay, bukan hari raya yang biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Hari ini juga sangat berbeza dengan sebelum-sebelumnya. Ada penetapan yang di apa umumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri berkenaan dengan macam mana kita mau meraikan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha dalam tempoh PKP ini. Jadi semalam melalui sidang media, Dato' Sri Ismail Sabri memang ada menetapkan 4 macam SOP, bukan macam sudah. Ada 4 SOP. Yang pertama, kalau buat sembelih korban, dia letak maksimum. Oh, sorry, 10 dulu. 10 ekor haiwan korban saja yang boleh dikorbankan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang kalau ambil bahagian untuk korban, hanya 20 orang sahaja dibenarkan. Kemudian, kalau mau korban, pilihan korban di pusat penyembelihan. Biasanya pusat penyembelihan ni tempat yang apa? Orang jual lembu lah kan. Lembu korban kah, kerbau kah, diorang akan jual di situ, dan di situ sendiri ada tempat untuk sembelihan korban. Itu mungkin maksud Menteri Kanan Pertahanan kita, supaya sembelih di tempat pusat penyembelihan. Yang keempat, kalau mau sambut Hari Raya Haji, hanya 20 orang saja dibenarkan untuk melakukan ziarah dalam satu-satu masa. So ini SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri sepanjang sambut Hari Raya Aidiladha. Okey kan? Clear? Jangan tak clear. So bolehlah kita amalkan SOP ini supaya kita boleh meraihkan Hari Raya Aidiladha ini dengan penuh rasa syukur dan apa lagi? Gembira, meriah lah kan? Okey, kereta dah. Okay, jom kita masuk di Bataras. Cuaca panas. Kalau ikut pada ni, aku rasa suhu dia ni lebih kurang 32 lah. 32-33 darjah Celsius. Panas. Tapi okey lah. Baik ini memang sentiasa berpanas. Tapi yang pasti, konten ni sentiasa segar dan sejuk. Jom kita masuk. Kena biasa kena suka suhu gitu. Okay. Tu kena suka suhu dulu. Berapa? 35.7. Okey, 35.7. Sudah. Okey. So, sudah tulis 36.7. Okey. Jom kita masuk, kita tengok sendiri macam mana keadaan ataupun suasana di dalam Bataras. Mungkin ada persiapan Hari Raya Aidiladha. Macam brother kita pun mungkin ada cuti nanti kan. Nanti kita jumpa dia. Dah, kau tunjuk dulu macam mana suasana dah. Nah, kita raya. Kau ada baju-baju.
Okay, ada baju. Di sana ada backpack. So itu mungkin kita boleh kata persiapan untuk hari raya haji. Sana pun ada. Aku rasa tanganmu berbuka dah. Why not? Yang ini kau bagi si Almi. Yang itu kau pegang. Alright. Okay, kita... Okay, ini counter khidmat pelanggan dia. Kita pergi sana dulu dah. Belum ada lagi orang berbaris untuk kasih keluar duit. Tapi kita tinjau dulu. Sebelum tu. Ini kena hijau. Dar, kasih tengok dulu dah. Ash collection ya? Asha. Asha. Asha collection. Yalah. Kau Ashka. Ashka. Kita tanya sendiri orang di dalam. Apa nama dia? Assalamualaikum. Boleh kami tanya apa nama kedainya? Ashika. Ashika. So itulah nama dia. Spelling dia sangat fancy. Ini butik Ashika collection. Ashika collection. Kita mau tanya dia punya apa tu orang yang ada di sini. Sambil-sambil kita tengok ada orang yang jual yang mau membeli. Kita ambil hand sanitizer. Tadi sudah tulis suhu di luar. So macam biasa di setiap shop lot yang ada di dalam Bataras ni memang akan menyediakan satu buku log untuk pendaftaran dan satu hand sanitizer. Okey, tadi kakak tu sudah dia sudah tengok-tengok baju kan? Tak boleh nak kami tanya lagi. Boleh bagi? Aku nak tanya macam mana persiapan ataupun sambutan di apa ni? Di butik begini sepanjang mau sambut hari raya haji ni ramai ke orang yang datang beli baju? Alhamdulillah tak? hari Ahad ramai. Hari Ahad ramai. Okay. Memang dorang akan cari baju baju kurung. Blouse pun ada juga. Blouse pun ada juga. So memang berbezalah sebelum ni dengan dekat-dekat mau sambut hari raya haji ni. Ya, berbezalah. Memang berbeza. Jadi memang nampaklah ada suasana, ada apa orang bilang kemeriahan mungkin begitu kan orang mau sambut hari raya haji. Ya, walaupun kan dalam tempoh PKP. Yes, lagipun raya puasa satu hari enggak sempat beraya kan? Enggak sempat beli baju pun enggak sempat. Okey. Jadi okeylah butik apa tadi? Ashika collection. Ashika collection. Okey. Alright. Buka jam berapa? Jam 10? Jam 9? 10. Jam 10 sampai? Sampai jam 10 malam juga. 10 malam. Okey. Nama siapa? Fatin. Nama siapa? Nama panggilan Fatin. Ha. Alright. Thank you Fatin. Okay. So ini salah satu butik yang kita dapat tinjau hari ini. Kita tengok lagi ada beberapa butik yang ada di Bataras ini. Kalau ikut saudari Fatin tadi memang ada beza. Sambutan hari raya memang berlaku di Sandakan ni bila ini sebab ini pakaian ataupun keperluan wanita kan. Jadi ramai yang singgah untuk beli baju kurung dan blouse pun ada. Dan ada jual tudung lagi. Sambil-sambil kita promote lah apa yang ada di Ashika. Butik Ashika. Butik Ashika ataupun Ashika collection. Okey, diorang jual ini blouse kan? Ini baju kurung budak. Okey, ada baju ini baju? Blouse. Inilah blouse. And then ada tudung dorang jual di sini. Yang itu baju kurung. Okey, harga pasti berpatutan. Kalau tengok dia punya buku log ramai yang sudah tulis nama. Okey, thank you. Okey, di bahagian lot luar-luar ni pun ada juga yang jual tudung, ada baju-baju juga. Sebelah sini baju. Ini tudung sahaja. Tapi di sebelah ni kedai bata ni antara kedai yang legend lah orang bilang kan. Daripada kita belum lahir memang ada sudah brand bata ni. Jadi kita tanya macam mana sambutan orang yang membeli di kedai tudung ni. Ada murah-murah, satu pieces RM20. 3 pieces ada diskaun. Kenapa dah? Kan kau kasih tengok di situ. Satu pieces RM2, tapi kalau beli 3 jadi RM50 saja. Sana pun ada, ini satu pieces RM15. Kalau beli 3 RM40. Mana orang? Kita dah. Kapan dah sempat kita jumpa. Tapi dah apa?
ada lagi satu kedai baju kurung sana. Alang-alang singgah di depan gerak kedai tudung ni. Kita tanya sendiri orang yang jual kasut bata pula. Macam mana sambutan orang beli kasut-kasut di kedai bata ni? Alhamdulillah, so far buat masa sekarang sambutan orang sana kan sangat memberangsangkan. Dalam sehari itu kami boleh dapat sel dalam 7-8K begitu, alhamdulillah. Sebab orang sana kan ini memang sangat sporty, sangat ramah. So sambutannya pun okay, alhamdulillah, sampai stok pun yang lain mau habis. Kami tidak tahu lagi stok bila mau sampai. Dekat dengan Hari Raya Haji lagi nanti, kami tidak tahu bila akan sampai. Okay, tapi kalau tengok ada ke perbezaan sambutan daripada sambutan pembeli daripada minggu lepas dengan dekat-dekat Hari Raya Haji ni? Oh, kalau minggu lepas tidak seberapa lah, dalam 4-5K. Tapi dekat dengan raya ni sangat membangsangkan lah. Contohnya Sabtu dengan Ahad, dorang memang sangat banyak lah berkunjung ke Bata. Begitu juga dengan kedai-kedai yang lain lah. Okay, right. Jadi memang nampaklah kemeriahan, perbezaan nampak. Orang mau sambut apa datang tu sebab mau dekat hari raya, betul kan? Ya, sangat sangat jauh perbezaannya hari biasa dengan hari perayaan. So orang sana kan memang sangat best, sangat sporting semua. Thank you for my customer. Okay, right. Nama siapa? Kita belum tanya. Nama saya Muhammad Islam bin Saleh. Muhammad Islam. Lepasan tingkatan 6 lah. Oh, nah. Tadi kita jumpa satu group student di luar sana. Diorang home 6. Diorang pun mau balik, mau pergi sekolah, tapi nanti dekat raya memang diorang ada cuti. Jadi okay, thank you. Okay. Muhammad Islam. Sebut ingat Islam Yusuf, boleh ingat nama dia. Thank you. Alright, thank you. Yang tudung belum datang lagi, guys. Belum lagi. Alright. Jadi sedikit perkongsian daripada Islam tadi. Memang kalau kita punya topik berkenaan dengan sambutan hari raya, macam mana persiapan? Jadi di sini kita tengok macam mana keadaan persiapan di rumah kali. Sebab di sini memang ada sudah yang membeli. Jadi pasti ada sudah yang buat persiapan untuk sambutan Hari Raya Haji. Begitu borong sanakan kan? Okey, sambil itu ada juga yang ini macam premis biasa. Ada jual kuih ataupun penapis air, penapis udara. Lepas itu ada kios untuk satu halian internet. Yes, kita nak promote begitu saja, kita just sebut saja. Tapi kita mau tengok sana dululah. Sebab sana ada satu butik lagi. Sebab tempat tumpuan pastinya butik-butik lah. Macam tudung ni tadi kan. Sebelum kita masuk ke dalam Batara. Okay. Hari sekarang ni baru pukul 10. So mungkin sambutan di dalam pasar raya begini tidak terlalu ramai lagi. Lagipun hari ni masih lagi hari bekerja kan. Jadi masih lengang sebenarnya di Batara ni. Kita tahu kalau di dalam macam mana. Kedai cumi mata kita tak tahu macam mana membuka je. Tapi kita pergi di kedai jual butik Matuji. Matuji. Boleh baca sendiri ya? Memborong dan menjual pakaian. Jom, kita tanya. Okey, ada di belakang tu ada ngenang kipas-kipas. Jom. Waalaikumsalam. Jom masuk sini. Ikut sini. Sell. New. Okey, datang. Hai Kak, kami daripada YTV. Kami sambil-sambil mau tengok macam mana keadaan ataupun suasana di dalam butik, suasana di dalam kedai pakaian, di kedai tudung dekat dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha ni. Kalau apa nama butik, betul ke? Matuju. Butik Matuju. Okey, nama enggak boleh saya tanya? Syira. Okey, Kak Syira. Macam mana sambutan pembeli di butik Matuju ni? Di sini tak berapa. Kenapa? Maksudnya di sini tu di sini saja ke atau di dalam Bataras ni? Di area sini lah. Area Bataras ni. Berapa ramai? Kenapa? Tak pastilah. Mungkin di sini kurang pilihan. Kurang pilihan. Ramai yang cakap di Maidin okey. Sini tak berapa.
Okey. Sepatutnya masa-masa macam ni ada sudah ni, tapi berapa lah. Sambutan tak berapa di sini. Okey. So sebab kami ada tengok di sebelah sana tadi butik Alisha. Ashika collection kan? Ada juga yang datang, tapi kalau tengok dia bilang ada perbezaan sedikit lah berbanding dengan minggu-minggu sebelum ni. Sebab ni dekat-dekat dengan raya sudah. Ni minggu akhir sebelum kita mau sambut raya apa kan? Iya. Jadi di sini memang kurang sambutan, tapi ada perbezaan kan, nampak dia memang lebih ramai minggu ni ke atau macam mana? Iya. Ada ramai juga lah, tapi hari ni kan hari biasa. Iya. Tapi biasanya kalau dekat perayaan macam ni, seminggu sebelum raya memang ramai sudah. Tapi minggu ni kurang sikit. Kurang sikit. Esok atau lusa ada. Ya, harapnya begitulah kan. Ya, tapi kalau dengar sebagai peniaga sendiri, memang ada dengar berita di sebelah-sebelah Maidin sana memang ramai lah. Sana okay. Ramai. Banyak yang cakap ramai. Okay, thank you Kak. Alright, so menurut peniaga ni sendiri, memang ada perbezaan. Mungkin dari segi pilihan, pilihan tempat membeli. Di Bataras ni, minta maaf kalau cakap masih kurang pengunjung. Dan diorang memilih tempat yang mungkin macam kakak tu cakap tadi, kurang pilihan. Jadi di sini perlu lebih banyak pilihan untuk pelanggan supaya pelanggan mudah datang. Itu bezalah, adalah. Itu antara cabaran berniaga di dalam tempoh PKP ni, walaupun dekat dengan hari perayaan, Hari Raya Aidiladha. Tapi kita kata disebabkan oleh banyaklah kekangan yang mungkin antara yang disebutkan tadi, kurangnya pilihan. Jadi kurang pengunjung untuk datang ke sini. Tapi yang pasti butik Matuju ni antara tempat yang sebenarnya sudah dikenali di Sandakan ini, dan tidak hairan sebenarnya kalau dorang kurang untuk mendapat pengunjung ke, dan dia berharap ada besok. Jadi selain daripada butik yang ada di dalam Bataras ni, di sebelah dalam pasti ada jualan yang dibuat oleh peniaga di dalam Bataras ini. Tapi saya mau sebutkan sambil-sambil kita tunjuk suasana di belakang ni, dan salah satu kelab usahawan yang ada di Sandakan ni mengambil inisiatif untuk menjalankan aktiviti perniagaan bermula semalam sehinggalah sambutan hari raya ni setiap hari. Kelab usahawan Libaran. Diorang semua tahu ada satu tempat macam pasar, memang of course pasar malam yang ada di Bandar Megah. Dan diorang buat jualan pasar malam. Di situ ada banyak pilihan pakaian. Pakaian bandel pun ada. Rasanya untuk pakaian-pakaian hari raya pun ada. Baju kurung, baju Melayu mungkin. Apa lagi? Mungkin ada kain sampin, songkok ke di situ. Kita belum tengok lagi. Tapi yang kita tahu, Kelab Usahawan Lebaran ni memang sudah buka waktu perniagaan. Are you okay, Dar? Waktu perniagaan daripada semalam hari Senin sehingga Hari Raya Aidiladha. Jadi waktu operasi yang biasa kita tahu diorang buka daripada hari Khamis sampai hari Sabtu. Tapi kali ini diorang buka lebih awal sebab dekat dengan sambutan Hari Raya. Jadi mungkin warga Sandakan boleh buat pilihan, boleh buat keputusan untuk datang ke Pasar Megah sebab di sana memang ada jualan sempena Hari Raya. Buka setiap hari. Tapi waktu petang lah. Jangan datang pagi-pagi begini, memang tiada orang. Okay, jom. Okay. Kita di sini macam kurang kan butik, jadi kita mau tanya lah perniagaan lain. Mungkin ada sambutan, ada perbezaan, sambil-sambil kita tanya mungkin ada promosi kah yang dibuat. Cuba benda, ada orang kah? Ada orang kah? Tiada. Okey, jom. Tiada, kita pergi tempat lain. Hai. Facebook. Jangan, kita tengok sana dulu. Saya pasti itu bahagian pengurusan Bataras. Okey, sini dah. Okey, ada perbincangan antara kru kami dengan pihak pengurusan Bataras. Yang pasti kami ni main terjah saja. Sebab kita mau tengok macam mana tinjauan umum kita buatkan dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tapi kalau tengok pada keadaan begitu, sudah pasti ada satu syarat yang kami sudah langgar. Jadi untuk mengelakkan salah anggap mungkin, mungkin kita stop di sini dulu. Tapi kita tinjau di sebelah luar lah, kan? Sebab saya faham,
berdasarkan pengalaman, bila ada keadaan begini, pasti sudah ada apa nama ni orang bilang, permintaan daripada pihak pengurusan supaya kita membuat sekurang-kurangnya lah kan, tanya dulu atau bagi tahu dulu, bagi salam orang bilang kan, sebelum bekerja, belum masuk rumah. Jom. Teruskan, teruskan. Okey, sedikit lah kan kita bilang, sempat juga tinjau butik Ashika, lepas tu butik Matuju, ada lagi kedai tudung kan. Jadi sambil-sambil biarkan saudara kru kita satu orang tu tinjau sendiri. Dar, kau shoot belakangku dah. Ayo, okey. Okey, saya mau pastikan kru saya ini tidak hitam, tidak pingsan, tidak merasa letih atau apa. Sebab kita ada lagi setengah jam untuk bersiaran. Tapi kalau tengok mulut-mulut mata dia itu sudah layu, saya risau. Jadi kita tunggu kru yang satu lagi untuk backup. Jangan kau langgar troli durer. Alright, jom. Jadi kita start di luar balik. Kita tengok macam mana. Ada sudah orang packing troli-troli begini. Kau akan keluar dulu. Okay. Tiba-tiba semangat saya punya kru selepas kita bagi sedikit suntikan keraguan di situ kan. Okey, kita bagi tahu tadi ada salah seorang mungkin pihak pengurusan Batara sendiri yang berjumpa dengan kru kita, kami ini dari mana, kita buat apa sebenarnya di sini kan. Jadi kita just bagi tahu kami daripada YTV, hari ini kita buat live daripada luar, kita datang sendiri ke Batara, tunjuk sikit view Batara. Kita live daripada Bataras dan sebenarnya kita mau tinjau persiapan orang sandakan. Macam mana persiapan dia untuk sambutan Hari Raya Aidil Adha kali ini. Sebab sebelum ni Hari Raya Aidil Fitri kita tak dapat sambut. Jadi kita mau tengok macam mana suasana orang sambut Hari Raya Aidil Adha di kawasan Batu 6 ni. Kita tak keluar lagi. Di Batu 7 ke, di arah bandar ke, kita belum pergi lagi. Tapi kita pergi di, kita pilih Bataras sebab dia betul-betul berhadapan dengan studio kami di White TV, studio White TV, studio Semarang Niaga di Bandar Ting ataupun Taman Ting. Jadi tengah syok-syok buat tinjauan tadi, datang seorang wanita yang saya percaya dia adalah wakil ataupun mungkin orang yang bertanggungjawab sendiri daripada pengurusan Bataras, berjumpa dengan kru kami dan bertanyakan kami ini daripada mana. So diorang minta kami maklumkan, jadi kami minta maaf banyak-banyak, kami tidak maklumkan, kami main terjang sejak, tapi kami buat live Facebook sejak. Mungkin ini akan menjadi kami sedikit dikenal lah oleh pihak pengurusan Bataras ni kan, jadi adalah peluang kali berjumpa dengan pengurus dia. Best bahkan begitu. Okey, jadi kami cuba siap, kami tunggulah berita daripada kru kami. Belum keluar lagi dia, mungkin dia ditangkap, ditahan ataupun disoal siasat. Kita tidak tahu, kita tunggu saja. Tapi yang pasti YTV tetap akan teruskan berkongsi tentang apa yang berada di sandakan, apa suasana yang sedang kita boleh tengok lah kan, sepanjang tempoh mau beraya sudah. Lagi berapa hari saja, lagi 3 hari, hari Jumaat kita akan sambut insyaAllah Hari Raya Aidil Adha. Okey, alang-alang kita sebenarnya sudah berada di luar. View macam mana? Okey, cun. Okey, kita berada di luar Bataras. Kita mau ajaklah seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Islam yang beragama Islam di sandakan ni, dalam kita merayakan Hari Raya Aidil Adha, kita perlu menyerap sebenarnya semangat korban yang ada di dalam Aidil Adha. Kita bukan semata-mata untuk meraihkan perayaan, semata-mata untuk bersukaria, semata-mata untuk berseronok atau memakai baju baru atau semangat mau berkunjung, mau makan, berziarah dan sebagainya. Tetapi apa yang paling penting, ini adalah Hari Raya Akbar. Ini adalah hari raya yang paling besar bagi umat Islam. Jadi kita patut merayakan dia dengan suasana yang penuh keinsafan sebenarnya. Sebab inilah hari raya yang paling besar sebenarnya daripada dalam kalender umat Islam sendiri, di mana kita perlu raikan dia dengan rasa, macam mana saya kata tadi, penuh rasa keinsafan, mengetahui apa sebenarnya raya korban. Jadi kita tidak mahu kita leka dengan sambutan hari raya yang kita tidak dapat sambut hari raya Aidilfitri hari itu, dan kita mau belasah dia, kita mau pulun dia pada hari raya haji ini. Jadi mungkin di situ ada kesilapan. Jadi kita perbetulkan niat kita sendiri, pastikan kita sambut Hari Raya Aidil Adha ini dengan rasa yang bagus. Okey, pagi tadi saya berkongsikan sedikit, ada kan di TV3 tu ada satu segmen, tanyalah ustaz. Okey,
ada seorang dai yang orang panggil, dan ada seorang lagi penceramah yang dijemput. Saya minta maaf saya lupa nama dia, tetapi antara topik yang dikongsikan adalah tentang perjalanan aktiviti haji. Okey, semua sedia maklum tahun ini tidak ada aktiviti haji daripada negara kita sendiri, walaupun kerajaan Arab Saudi sudah membuka ruang untuk menunaikan fardu haji di Mekah dengan limit yang betul-betul sangat ketat. Okey, pintu masuk ketat, masuk ke Masjidil Haram pun ketat. Jadi banyak rukun-rukun haji yang ditunaikan hanya untuk individu tertentu yang tidak ada simptom langsung dalam masalah kesihatan. Jadi di Malaysia, kerajaan sedang memutuskan untuk tidak ada jemaah pun yang akan menunaikan fardu haji. Jadi apa yang dikongsikan adalah macam mana perjalanan haji itu dilakukan sehingga 10 Zulhijjah. Dan pada akhir 10 Zulhijjah itu sebenarnya ada satu cerita yang sangat yang saya rasa saya boleh petik, sebab ada tiga perkara yang kita tidak boleh lakukan pada hari 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya ada banyak, tetapi ini tiga yang saya sangat tertarik apabila tibanya ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebenarnya mahu perkara ini tidak dilakukan. Yang pertama, mengambil hak orang lain. Ini yang pertama, jangan ambil hak orang lain pada hari itu. Inilah penghayatan yang kita perlu ada. Dan jangan tumpahkan darah. Kalau sebut pasal tumpahkan darah, daripada ulasan penceramah yang dijemput itu sendiri, ustaz yang dijemput itu sendiri, dia lebih ke arah pembunuhan, pergaduhan, apa saja yang mengakibatkan pertumpahan darah. Dan yang ketiga adalah jangan mengambil hak, bukan menodai, tapi dia lebih kurang jangan mengambil maruah orang lain. Menodai maruah, mengambil maruah orang lain. So banyak, ada tiga ni, fahami. Yang pertama, jangan ambil hak orang lain. Yang kedua, kita jangan tumpahkan darah. Dan yang ketiga, jangan kita mengambil maruah orang lain. So ada maksud yang sangat jelas di dalam itu. Bila kita bilang jangan ambil hak orang lain, kita pastikan dalam kita menjalani ibadah korban, kita ialah korban ni, lembu yang kita korbankan itu ataupun haiwan ternak, haiwan korban yang kita buat sembelihan itu adalah bukan hak kita sendiri. Sebenarnya kita boleh berikan dia kepada golongan yang sudah disenaraikan di dalam Islam sendiri. And then kalau kita bilang pertumpahan darah, itu sudah pasti kita tidak boleh lakukan sama sekali. Membunuh itu bukan, memang satu kerja yang tidak sepatutnya berlaku di dalam dunia ini, sebab kita mau hidup dan kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Lepas tu kita mau, jangan kita ambil maruah orang lain. Maruah maksudnya bukan setakat menodai, itu maruah yang jelas orang kata terguris maruah, tetapi ada yang lebih cantik ulasan daripada ustaz tu. Maruah tu berkait dengan mengumpat. Okey, dia mengguris maruah orang tu. Apa lagi? Menyakiti hati. Apa lagi? Mengambil hak bahagian pun termasuk dalam maruah tu. Jadi ini antara intipati yang disebutkan di dalam segmen tanyalah ustaz, biar faham jangan keliru. Itu dia punya tagline. Jadi mudah-mudahan dalam konten kita pagi ini kita boleh meneliti sendiri maksud di sebalik ibadah korban itu. Bukan saja sembelihan, tetapi ada banyak cerita sepanjang perjalanan ataupun banyak juga kisah yang di sebalik sirah perjalanan Rasulullah menunaikan ibadah haji. Sambil tu kita punya kru yang seorang belum keluar lagi. Mana dia sebenarnya? Kau rasa di mana dia, Dar? Tangkap. Okey, tak apalah. Kalau di luar ni di mana kita boleh pergi, Dar? Tak pasti ya. Mungkin kita boleh pusing sebelah sana ke sebelah sini, Bes? Sebelah sana. Okey, jom. Sahabat kita satu orang masih lagi di dalam. Kita tidak dapat hubungi dia sebab alat telekomunikasi kami sudah digunakan untuk live. Okey, jaga dah. Pau. Okey, cun. Jadi kita tunggu siap dia keluar. Kalau rasa-rasa kita tidak jumpa dia, mungkin dia sudah balik ke, sebab kami menyeberang saja jalan ikut parking lot. Tadi kami masuk dengan penuh tertib. Kami ikut SOP. Tetapi di dalam timbul sedikit tanda tanya. Siapakah wanita yang datang bertanya kita tu? Ah, tu masih ada lagi rupanya. Wow, panjang cerita dia. Dah tengok sikit. Ah, dah boleh? Dah boleh dia, tengok? Dia nak masuk
tenang dulu. Oh ya, okay. Dia tengah explain tu. Pasti Almi dapat kontak yang baik. Oh itu nak kru kita. Jadi kita di luar ni teruskan perjalanan, kita tinjau. Mungkin ada di belakang-belakang tu sebab kalau ikut laluan masuk ini Batara di sebelah sana sebenarnya ada satu pintu masuk yang sampai terus ke Pizza kan, dekat dengan pintu masuk surau dengan tandas juga. Jadi tapi sepanjang PKP ni tutup lah itu tempat tu, pintu tu kan. Tapi pasti ada ramai orang di sebelah sana, kita tanya-tanya orang sebab kita mau tahu persiapan raya haji diorang macam mana kan. Tapi sambil biarkan kru kita satu orang tu, oh ramai di sana, ada motor, ada banyak motor tapi tiada orang. Okey. Bolehlah kita duduk lepak sini sebentar. Okey, ini adalah bandar utama Batu 6 IJM. Inilah bandar IJM. Ini adalah laluan tepi Bataras. Parking, ada motor parking di sini. Ini biasanya motor milik Pizza Hut ataupun KFC. Ada orang buat food delivery. And kita tidak dapat jumpa orang sebab inilah suasana yang ada di Bataras. Pagi-pagi lagi mungkin memang orang masih bekerja kan. Jadi mungkin tengah hari sikit ada sudah yang boleh keluar sekejap berbelanja di dalam Bataras. Tapi yang pasti kita boleh kongsikan hari ini adalah macam mana persiapan warga Sandakan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan sedikit kita buat tinjauan di bus stop tadi, ada pelajar sekolah. Kita mau jumpa ada satu orang perempuan tu. Kita mau tanya macam mana persiapan sisi semua kakak-kakak, makcik-makcik kan. Tapi habis kita jumpa adik tu tadi, dia dah sudah ada, rumahnya dah sudah menghala ke Bataras. And then bila kita ke Bataras, dia balik lagi kepada bus stop. Mengelak betul dia ni. Okay, tapi lepas ni kita masuk ke dalam Bataras dan kita tinjau ada beberapa butik dan kedai tudung yang menjual pakaian yang sangat kena dengan sambutan hari raya. Tapi kalau kita pergi sana, aku rasa macam pergi siang ke dah. Siapa kita mau jumpa sana? Anda tahu ah? Dah penat ke kita ni? Okey. Okay. Yang berjalan ni okey sebab tak ada pengaruh apa-apa, tapi yang memegang tu takut dia lengah lagi. Lengahlah. Oh, ini pintu masuk kaki tangan. Baru kita tahu. Kedar, rasanya lagi best sebelah sana sebab di sana ada Starbucks. Kan, jadi disiring-siring tu kan, ada shop lot. Mau pusing balik. Tak boleh ikut pusing sini. Boleh. Alah, alam-alam kita sudah begini, kita try pusing sebelah sini pula. Kita mau habiskan masa untuk konten kita setiap pagi di YTV. Kami ada pengisian setiap hari daripada jam 10 pagi sehingga jam 11 pagi. Kami akan mengisi apa saja cerita tentang Sandakan di dalam platform YTV. Dan sesiapa saja sebenarnya boleh berada di dalam isi, di dalam konten yang YTV sediakan ini. Jadi bila kita rasa sesuai, kita akan buat di sebelah luar. Dan sebab itu kami berada hari ini di luar. Dan salah satu sebab lagi, sebab Kira ataupun Gina ni hari ini dia cuti, dia buat persiapan hari raya. Jadi besok kita boleh tanya dia, dia tak datang hari ini macam mana persiapan dia buat tu untuk hari raya. Jadi ini adalah konten tetap di dalam YTV. Sambil-sambil kita ada juga segmen ataupun ruangan untuk kita review produk warga Sandakan. Okey, banyaklah. Dan YTV sebenarnya bukan saja di dalam platform digital ini, YTV juga ada di dalam platform media cetak. Okay. Kami bersama dengan Semarang Niaga berusaha. Sambil-sambil kita tengok orang bilang Pizza ke ni eh? KFC tengah turunkan top makanan beku. Jadi buku diorang untuk sampai ke bahagian depan sana. Ini tempat dia loading bay dia. Okey, sekarang kita berada di belakang Bataras. Okey, jadi YTV bukan saja platform digital, YTV juga ada media cetak. Jadi cetak kami di dalam Semarang Niaga. Okay, Semarang Niaga adalah sebuah syarikat printing yang boleh print apa saja. Jadi apa saja bahan yang kami boleh buat di dalam White TV, kami boleh buat di dalam bentuk cetakan melalui Semarang Niaga. No problem, line clear. Kita boleh jalan sampai ke belakang. And then
kami mahu warga Sandakan lah kan, biasakan diri untuk berdepan dengan kamera kami. Macam tadi baru start buat live di seiring jalan Taman Ting tu, sebelum kami turun ke bus stop, ada sudah berada yang thank you support. Mungkin dia tengah tengok live kami ni. Kami tak sempat untuk reply, komen apakah. Tapi kami harap dia tengah watching kami live di station di platform Facebook page YTV pagi ni. And then biasakan diri untuk lihat suasana ataupun persekitaran baru di Sandakan. Sebab kita tidak ada satu platform yang khusus untuk bercerita tentang macam mana kehidupan warga Sandakan. Okay? Kita tidak ada channel TV ke apakah, jaga dah. Untuk kita berkongsi maklumat sebenarnya. Jadi YTV mau mempelopori ataupun menjadi pencetus kepada usaha-usaha begini. Dan kami tidak rasa, mungkin tidak hairan kalau ada yang tumbuh selepas kewujudan YTV dengan platform yang berbeza. Tetapi pastinya konten kami akan padatkan dengan beberapa maklumat berkenaan dengan apa yang berlaku di Sandakan. So kita sampai di belakang Starbucks. Sambil tu boleh tunjuk dah, di sebelah belakang kami ni ada restoran Mogul Tijani. Tadi kita baru saja limpas restoran Sri Mersing. Di sini ada beberapa shop lot lagi, ada blok-blok bangunan. Dan di sebelah sana ada restoran asam pedas. Restoran asam pedas tu pernah viral sebelum ini kerana dia menawarkan makanan nasi berlauk, nasi campur dengan harga RM6.90 saja dan makan sampai kenyang. Oh, best tu. Sekarang signboard dia berwajah baru, ceria sikit. Dulu pudar-pudar, sekarang sudah ceria. Itulah restoran asam pedas. Jadi kalau mau makan kenyang dengan penjimatan yang maksimum, boleh makan di sini, makan sampai kenyang. Air sialah kamu tambah kalau mau bayar. Kalau air sejuk dia tak kira sudah tu. Sebab kami pernah makan sana sampai kenyang. Memang mau temuntah guys. Tapi deh, bukan mau temuntah sebab tak sedap, sebab terlebih makan. Okey, jom. Inilah warna-warni Sandakan. Jadi banyak sebenarnya. Contoh ada Miazara Paradise. Itu aku rasa butik juga tu. Lepas tu di Haifa butik. Lepas tu apa tu? Butik Bukita. Okey, ada 3 butik di sana. Lagi 10 minit. Rasanya tak sempat untuk kita berkongsi dengan orang, tapi boleh kita tengok daripada jauh saja kan. Kita bilang pasti ada suasana berbeza daripada hari yang sebelumnya, daripada minggu-minggu sebelumnya di Sandakan ini, terutama sekali di Batu 6, di bandar utama AJM. Memang ada butik yang menawarkan harga-harga yang istimewa. Pasti ada tawaran-tawaran harga lain yang disediakan oleh pengusaha-pengusaha butik. Macam di sebelah sana tadi kami tunjukkan. Jadi itu adalah norma kebiasaan, normal lah kan? Kalau mau dekat-dekat hari raya. Tapi yang kita mau tahu macam mana sambutan orang untuk Hari Raya Adil Adha kali ini. Jadi tadi kalau kita tinjau daripada pendapat yang sedikit lah kan, sebab kita tengah syok buat tinjauan, kami disapa oleh pihak pengurusan Batara. Jadi sebab itulah kami keluar mengelilingi bangunan. And then ada yang berkata memang berbeza, macam Bata tadi kan. Siapa nama dia? Ada seorang artis tu. Kenal senang. Izlan. Alright, senang kan? Petik saya Izlan. Saudara Izlan sebut keuntungan kalau hari biasa boleh RM5,000 cecah dia punya income sehari kan. Maksudnya daripada total pembelian customer. And then dekat hari raja dia cecah RM8,000 pula. Jadi itulah perbezaan bila dekat dengan musim perayaan. And then minggu lepas kurang, tetapi minggu ni dia bertambah lagi. Dan dia pun harap pertambahan sehingga dekat dengan Hari Raya Aidil Adha nanti. Tinggal berapa hari saja? 3 hari saja lagi. And then butik Akisha ke? Ashika. Okay, butik Ashika juga. Ashika Collection. Dia bilang Alhamdulillah. Fatin bukan nama dia. Dia bilang banyak sudah yang buat pilihan baju kurung sebab diorang tak sempatkan untuk berbelanja pada Hari Raya Aidilfitri hari itu. Jadi diorang datang untuk membeli di butik apa, di Alik Ashika Collection. Baju kurung, ada pilihan blouse, ada tudung juga, ada baju kanak-kanak juga. And then dia koleksi baju perempuan lah, tidak ada untuk baju lelaki. Dan
dia percaya besok kemungkinan besar akan ada pertambahan, mungkin pertambahan pembeli, sebab tinggal berapa hari saya lagi, tinggal besok baki satu hari lagi sebelum bercuti hari hari Khamis dan akan sambut Hari Raya Idul Adha insyaAllah pada hari Jumaat. Kemudian di butik Matuju, butik Matuju sedih sikit dia sebab sambutan dia kurang meriah, dia bilang sebab ada pilihan warga sandakan yang tidak sempat datang atau tidak datang ke area sini di, di butik mereka, tetapi diorang pilih untuk berada di Batu Tuju sana, di Sejati Ujana di Maidin. Dia dia bilang mungkin butik Ujana pun ada di sana. Ujana, butik Maju Matuju. Butik Matuju mungkin ada di sana, tapi dia tidak bagi tahu, mungkinlah terasa begitu. Jadi apapun itu adalah warna-warni perniagaan yang ada di sandakan. Serba sedikit kita kongsikan di dalam platform pagi ini. Tinjauan hanya di kawasan Bataras. Yang pasti selepas diambil alih oleh pihak pengurusan baru, dulu Giant bang kan tempat ni, dan wajahnya masih lagi macam Giant, tapi selepas diambil alih oleh Bataras Hypermarket, memang orang sudah kembali semula berkunjung ke dalam Bataras ni. Banyak pilihan dan kios-kios yang terus beroperasi di dalam Bataras, dan pasti ada orang yang sudah memang familiar dengan kawasan ni dan diorang tidak pergi jauh. Ini memang untuk kawasan orang bandar utama, orang mungkin ada di Batu 5, di Batu 4 kah yang akan datang, diorang tidak mau turun ke bandar, ataupun orang Batu 7 sendiri nak mau turun ke bandar, dia akan singgah di kawasan ni. Atau pilihan kedua diorang di sebelah Fajar sana. Wow, sejuknya. Tiba-tiba ada rasa angin. Okey, tapi bau dia macam bau-bau KFC. Okey. Jadi itu sajalah yang kita boleh kongsikan dalam konten YTV pagi ini. Kita tak mau terlalu panas di sana. Kita mau berlatar belakangkan satu pusat, bukan pusat ya, satu kedai perniagaan yang baru. Tidaklah terlalu baru, tetapi ini adalah Batu 6 ataupun bandar utama yang menjadi pusat tumpuan perniagaan. Memang berkembang, sangat berkembang kawasan ini. Kita boleh katakan perkembangan ini sangat sangat positif di kawasan sandakan, khususnya di kawasan untuk penduduk yang berada di bandar utama ni lah kan, ataupun di Taman Ting. Jadi kami berbesar hati sangat pada yang watching, yang mengikuti kami, yang follow kami di live kami pagi ini. Bersama saya bersendirian disebabkan ada persiapan, sahabat saya seorang tu, Kira, dan ada satu wajah kanak-kanak di sebelahnya, Gina ni. Jadi besoklah kita sambung mungkin dengan dia insyaAllah. Tetapi setiap hari kami akan padatkan pengisian satu jam kami bersiaran secara live di YTV, menyentuh tentang apa itu platform YTV sendiri. So inilah dia terjemahan kepada platform YTV. Kami akan meninjau seberapa besar mungkin kita mau seluas mungkin liputan yang kita akan berikan untuk sandakan melalui platform live begini di YTV, ataupun kita akan shoot beberapa rakaman ataupun gambar yang mengisahkan tentang perjalanan warna-warni kehidupan orang sandakan. Sambil-sambil tu kita bergabung bersama dengan Semarak Niaga menyemarakkan perniagaan melalui platform digital dan elektronik. Lepas tu kita rasa terpanggil untuk bercerita tentang kempen yang kita perlu teruskan setiap hari berkenaan dengan bagaimana kita membenteras penyalahgunaan dadah melalui agensi anti dadah kebangsaan, dan kami sendiri sebagai anggota skuad anti dadah, peranan kami untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sandakan tentang bahaya dadah dan risiko yang akan ditanggung oleh generasi baru di sandakan khususnya. Jadi tanggungjawab itu sebenarnya sangat besar dan kami pikul sebaik-baik mungkin agar musuh nombor satu negara ini dapat dibendung, dibenteras sehabis-habisnya. Serius perangi dadah, hashtag itu. And then kami juga isi setiap hari dengan konten yang pelbagai kita berkongsi. Hari ini kita tak sempat untuk tinjau page-page yang ada di sandakan, tetapi daripada tinjauan awal sebelah pagi sebelum kita live tadi, memang kita ada tengok di page Sandakan TV bang kan? Apa perkongsian orang lah? Pun dah ingat sudah? Okey, tak apa. Page ini adalah page tumpuan warga sandakan. So, untuk kita mengetahui banyak berita, banyak cerita, banyak aktiviti di dalam sandakan, pastinya tumpuan-tumpuan akan tertumpu. Orang-orang sandakan akan tertumpu di dalam page White TV.
bukan kan? YTV tak seberapa, dia lebih pada video. Tetapi page-page lokal Sandakan, contoh di dalam Sandakan Kini, Sandakan Kini Viral, di Oh Sandakanku, di Warga Sandakan, dan ada lawak-lawak yang sangat segar daripada Pakcik Tenang di Sandakan. Jadi kami sentiasa berkongsi, kamilah yang mengambil, yang berkongsi maklumat di dalam page-page itu. Tetapi kami mahu sambutan itu juga dibuat oleh admin-admin page tersebut yang kami sebutkan tadi itu, supaya saling bertukar-tukar maklumat dan bercerita tentang Sandakan. Kalau mereka memaparkan dalam bentuk konten teks ataupun gambar, kami apa terjemahkan dia pula, kami transform dia dalam bentuk visual. Itu adalah kelebihan yang ada di dalam YTV. Jadi hampir 1 jam kita bersiaran, kita akan berkongsi setiap hari bermula daripada 10 pagi hingga 11 pagi, dan kalau ada konten di sebelah petang, kami akan on sejak live tu. Jadi kamu perlu sentiasa follow kami di dalam platform YTV, sentiasa kongsikan apa yang menarik tentang Sandakan, dan kami boleh bercerita ada apa nama, ada perbualan dua hala begitu. Jadi kalau kamu ada cadangan apa topik yang mungkin kami boleh kongsikan setiap hari, kamu boleh terus DM kami di YTV. Dan selepas ini kami akan berada di luar. Banyak aktiviti luar sebenarnya kami sudah rancang. Thank you pada yang percaya kepada platform YTV. Kami akan berada di sebelah bandar nanti, dan tidak mustahil ada juga panggilan untuk kami berada di kawasan darat. Kami akan bercerita tentang hampir keseluruhan skop kehidupan Sandakan, daripada sekolah, di dalam ladang, di kawasan bandar kecil, di kawasan taman perumahan PPR, di pusat-pusat pengajian, kemudian di kawasan-kawasan perniagaan yang besar seperti pusat bandar, pusat utama, perniagaan di siring-siring kota begitu, di siring-siring jalan, and then pengusaha-pengusaha di sebelah pusat peranginan pun kami ada. Dan kami akan berada di luar lebih banyak. Mungkin daripada konten 1 jam, kami akan isi lebih padat dan mungkin lebih panjang. Itu semuanya atas sokongan, berkat sokongan warga Sandakan yang kami belum ceritakan sepenuhnya. Tetapi thanks pada yang percaya dengan kami di YTV. Dan kami percaya kami akan terus mengisi maklumat yang betul-betul diinginkan oleh orang Sandakan. Kami tidak mosok sendiri, Pak. Bercerita-bercerita begitu, tapi kami tahu yang Sandakan tidak mau terima maklumat itu, tidak mau terima konten kami, isi yang kami berikan. Jadi terima kasihlah kepada yang yang memilih channel YTV. Dan kami bukan sahaja berada di Facebook, kami ada di YouTube, dan kami memburu 100 subscriber yang pertama di dalam YouTube. Kontennya lebih kurang sama juga, belum ada kelainan apa yang ada di dalam live ini, kami cuma kongsikan di sana. Dan mungkin itulah ruang untuk orang lain melihat kami selepas kami live dan tidak dapat ikuti secara langsung, boleh tengok rakaman kami di dalam YouTube dan subscribe kami di situ. Kemudian kami ada Instagram, di situ kami ada konten dalam bentuk gambar saja, dan kami mungkin sedikit-sedikitlah kami kongsikan dalam Insta TV. Dan kami juga ada Twitter, mana penggemar-penggemar Twitter boleh tweet, retweet semua tu, agar maklumat yang kami sampaikan ni sampai ke semua kategori penduduk di Sandakan, penggemar-penggemar ni kan. And then TikTok kami belum lagi sebenarnya. Kami ada TikTok, tapi disebabkan kami sebelum ini pernah ditutup, jadi kami tidak dapat teruskan dia punya pengisian. Jadi kami biarkan saya dulu, nanti kami akan daftarkan supaya pengisian tu adalah lebih kurang begitulah step dia. Ataupun yang begitu kan, itu untuk ruang TikTok kami isi. Okay, jadi banyak sebenarnya yang kami boleh kongsikan di dalam platform digital. Kami sangat-sangat mengangkat, menyahut seruan Perdana Menteri sendiri yang amat berhormat, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mahu norma baru ini kita memaksimumkan amalan digital ini. Kita tidak mahu maklumat itu tersekat disebabkan oleh pandemik COVID-19, tetapi kita mahu maklumat terus disalurkan walaupun kita berada di rumah, walaupun kita berada di studio, tetapi kita boleh sampaikan melalui platform digital ini. Jadi YTV adalah satu platform digital yang betul-betul mahu apa orang bilang, menyemarakkan, mahu mengimplementasi betul-betul, mahu mengeksploitasi juga
apa yang ada di dalam platform digital untuk warga Sandakan, khusus warga Sandakan. Sebab di tempat lain, di daerah lain, di negeri lain, di sebelah Semenanjung sana, di sebelah Borneo, Sabah, Sarawak sana, Sarawak lah bukan Sabah, Sabah kita lah, mungkin sudah ada, tetapi di Sandakan kita masih kebaruan begitu kan. Sampai kami datang pun rasa macam apa ini kan. Jadi tidak apa, mula-mula memang begitu, lama-lama tidak begitu sudah itu. Jadi kita cuba yang terbaik untuk berikan konten yang penuh untuk warga Sandakan. Sambil tu, jomlah kita menuju ke tempat tinggal kita, tempat asal kita di sana, Taman Teng. Mungkin kita akan tutup live kita sambil berjalan melintasi parking lot ni. Boleh tengok abang di tengah tolak troli memasukkan barang dalam kereta. Sambil kita limpas saja kan. Nanti diorang boleh follow YTV dan tengok. Lepas tu ikut celah-celah kereta van dengan beza. Lepas tu tengok lapang, nampak Bandar Ting. So satu minit yang terakhir kami habiskan begitu saja. Okey. Jadi itulah apa nama benda yang sangat santai di dalam YTV. Dan nanti kami akan tanya kru kami ni apa sebenarnya yang berlaku di dalam. Lama tu sembang tu. Siap macam meminta nombor telefon lagi kan. Jadi ada harapan kita jumpa lah orang nanti pihak pengurusan dia. Mungkin dipanggil kita. Baik, itu saja. Jangan lupa hashtag YTV, hashtag TV Sandakan, hashtag White Music. Jangan lupa terus share konten kami di dalam YTV. This is Sandakan, yo. Habis. Assalamualaikum. Salam Aidil Adha.